Hi guys, welcome to my channel Rizka dan Ma'il. Kali ini kami akan berbagi tips untuk kalian yang ingin jalan-jalan ke bandara. Di video ini lengkap dari maskapai sampai ke bagasi bandara. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, saran di komen guys, terima kasih. Oke guys, sekarang posisi kami di lantai 3 di pintu keberangkatan. Sekarang kami menuju ke depan pintu keberangkatan. Bunda. Nah. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di dalam bandara. Inilah suasana bandara sekarang itu pukul 9.30, tepatnya jam 9:30. Kami ke bandara dalam rangka mengambil barang titipan teman yang dikirim. Inilah suasana bandara sekarang. Sekarang itu sini loh. Sekarang tempat saya ini posisinya di tengah-tengah bandara, itu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 tempat pemberangkatan penumpang. Kita mau turun ke lantai 2, kita menuju ke tempat turun penumpang di lantai 1. Dan sini pun sekarang posisi kita berada di lantai 2. Beginilah suasananya di lantai 2, masih kosong, belum terisi barang-barang apapun, toko dan lain-lain. Rencananya nanti kami yang akan buka toko di sini. Bagi teman-teman yang mau mencari pernak-pernik, silakan datang ke atas cari toko Rizka dan Ma'il, pasti nggak ketemu. Sekarang kami akan turun ke lantai 1. Rencananya kami di lantai 1 mau buka warung guys, warung kopi. Siapa tahu ada yang mau berkenan, silakan datang saja ke warung kopi kami guys. Pasti nggak ada juga. Baca. Wah, ada warung bakso ternyata di depan. Kita singgah dulu guys karena perut lagi lapar nih. Mumpung sudah ada di depan mata, langsung cekidot, kita masuk ke warungnya. Siapa bu? Kayaknya mencurigakan benar, kayaknya nggak bawa duit nih ibu. Nasi goreng, tuna. Lagi makan.
Oke guys, setelah makan tadi kita sekarang lanjut ke ruang penjemputan guys. Di ruang penjemputan ini disediakan taman untuk para penumpang. Guys, sekarang kita ada di apa nih? Ruang tunggu kan? Ruang tunggu. Di sini posisi dan keadaan ruang tunggu. Belum pada datang guys, jadi agak sepi seperti keadaan bandara Balikpapan. Kita sudah sampai di ruang tunggu. Di sini kami telah menunggu barang atau titipan dari teman, jadi kami masuk ke ruang tunggu. Untuk di ruang tunggu ini nggak sembarang orang ya bisa masuk. Identitas. Bukan KTP ya, bukan. Jadi nggak bisa sembarangan masuk. Tinggal berapa menit lagi bang kira-kira sampai? Setengah jam. Masih setengah jam guys, masih lama. Ya, jadi kita sabar-sabar dulu. Oke. Lanjut kita ke bagasi. Kami ambil, sekarang kami jalan persiapan balik kanan atau pulang untuk mengantar barang ke rumah kawan kami. Guys, sekarang kami ada di lift menuju ke lift ke lantai 3 karena kalau lewat eskalator capek. Terus ini barangnya nih, lumayan besar. Bisa dipikul guys. Beratnya mas. Kabel Lion sama Wings. Maaf guys, lagi sunyi. Soalnya sudah malam. Ini ruang, maksudnya tempat makan bakso, lapangan tembak Penayan. Sudah tutup, soalnya sudah tengah malam. Ini kalau ini maskapai Sriwijaya, kalau yang tadi Lion sama Wings. Sudah pada gurung tikar guys. Jalan-jalan di bandara, jangan lupa like, subscribe dan komen.